Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sahabat jalanan Harley Davidson Club Indonesia Kota Bandung menggelar kegiatan sosial berbuka puasa bersama puluhan anak yatim piatu di Hotel Ideas Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung Jumat petang. Kegiatan ini digelar sebagai ajang sosial komunitas HDC dalam menvisi bulan penuh berkah bulan Ramadan. Momentum bulan penuh berkah bulan Ramadan tak disia-siakan oleh sejumlah masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial. Salah satunya oleh komunitas sahabat jalanan Harley Davidson Club Indonesia, HDCI Kota Bandung. Bertempat di Ideas Hotel, Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung, komunitas sahabat jalanan HDCI menggelar kegiatan sosial berbuka puasa bersama puluhan anak yatim, serta pemberian santunan dari keluarga besar sahabat jalanan HDCI Bandung. Rasul salam alaika ya Habibullah ya Nabi salam alaika. Sahabat jalanan merupakan komunitas kecil dari HDCI Bandung yang kedepannya akan terus bergerak di bidang sosial guna menyertakan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung bersama para komunitas bikers. Ya Rasulullah. Sahabat jalanan itu berawal dari rekan-rekan kita yang masih pada muda-muda. Ini adalah salah satu komunitas kecilnya HDCI Bandung. Jadi kita adalah kepanjangannya dari HDCI Bandung. Dengan atas nama besar HDCI Bandung, kita membuat ini untuk mempersatukan bersilaturahmi juga antar anggota di HDCI Bandung, terutama yang di sahabat jalanan ini. Kita sudah ada sekitar 60 orang yang sudah gabung. Jadi kita ini bertujuan untuk rekan-rekan yang masuk HDCI Bandung yang masih bingung, belum ada teman atau apa, kita memfasilitasi untuk itu semua. Sementara itu, Ketua HDCI Bandung yang akrab disapa Kang Glenn mengapresiasi kegiatan sosial sahabat jalanan ini. Diharapkan ke depannya, sahabat jalanan dapat terus berkiprah dalam segala bentuk kegiatan sosial sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan ekstensi HDCI Bandung. Mengapresiasi dan kita masih terus mengadakan acara-acara baksos lainnya untuk kita bisa bersinergi juga dengan teman-teman dan masyarakat-masyarakat lainnya. Kita berharap dari teman-teman SJ ini terus meningkatkan kegiatannya agar mereka juga istilahnya berkiprah terus maju ke depan, tentunya juga menambah dari komunitas yang ada untuk menunjang kemajuan HDCI sebagai wadah utamanya. Kegiatan sosial buka puasa bersama ini pun diawali dengan kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat pengendara kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.